Kemarin ada yang menanyakan bolak-balik salah posisi ketika harusnya turun malah naik. Nah, saya ingin melihat mungkin kejadiannya seperti ini. Ya, seperti ini. Harusnya dia turun, tapi malah naik. Dia malah naik begini ya. Harusnya dia turun ke plat sini. Oke, sekarang caranya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Kita buka seat cam dulu. Kita klik option, lalu pilih mesin. Kita buka post processor. Pada Mach 3 plus Mati AC with scraper, ini kita edit. Oke, bisa kita lihat ya. Pada bagian rev home ini ya. Ini kita ganti menjadi false. Spasi false. Ya, jadi seperti demikian ini ya. Jadi ini nanti Z-nya akan terbalik. Yang tadinya ke atas dia akan turun. Lalu jangan lupa untuk switch offsetnya, ini kita isi 4 mili. Artinya nanti jarak plat dengan torch dia itu 4 mili sesuai dengan selera teman-teman. Lalu kita save, kita close, kita buat G-code-nya. Saya ingin membuat pola kotak-kotak dua macam seperti ini. Oke, kita bikin, langsung kita oke. Lalu kita proses, kita namain tes, gitu aja ya. Oke, G-code sudah jadi. Kita buka Mach 3, ya ini Mach 3 Mindolab. Kita load G-code, kita ambil contoh tes tadi. Ya kira-kira seperti ini. Oke, kita akan lihat seperti apa, kita start dulu. Oke, kita lihat dia akan turun ya. Iya, turun. Dia akan naik 4 mili dan dia akan proses memotong. Oke, dia naik kembali. Dia akan turun. Dia akan naik 4 mili. Ya, sengaja tidak saya hidupkan apinya supaya terlihat jarak 4 mili antara plat dan torch-nya. Oke, proses selesai. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.